Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mama dan Papa yang Ima sayangi, pada hari ini Imas akan melaksanakan sunatullah dan sunatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Imas memohon maaf dan berterima kasih kepada Mama dan juga Papa yang telah merawat dan membesarkan Imas. Papa, Imas mohon keikhlasan dan keridhaan Papa untuk menikahkan Imas kepada pria pilihan yang Imas cintai bernama Muhammad Sukron bin Solikin dengan mas kawin berupa perhiasan emas sebesar 23 gram dibayar tunai. Imas ikhlas dan ridho dinikahkan dan dikawinkan oleh Papa. Semoga pernikahan ini membawa rahmat dan keberkahan serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Mbak Imas Nurani Islami yang telah mengutarakan isi hatinya kepada kedua orang tua tercinta untuk memohon dinikahkan dengan laki-laki pilihannya yaitu Muhammad Sukron. Selanjutnya Bapak Abdul Basit dan juga Ibu Sri Lestari berkenan untuk membalas permohonan izin sang putri tercinta. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imas anak Papa. Insyaallah Papa merestui dan bersedia menjadi wali nikahmu. Insyaallah sebentar lagi Papa akan menikahkanmu dengan kekasih pilihanmu bernama Muhammad Sukron bin Solihin dengan mas kawin berupa perhiasan emas sebesar 23 gram dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Basit Ayahanda tercinta yang telah menjawab permohonan izin menikah, yang mana kini Bapak ikhlas ridho memberikan doa restunya untuk menikahkan sang putri tercinta. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara itu, yaitu prosesi ijab dan kobul. Namun sebelum itu izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami tidak izinkan Anda untuk mengambil gambar dengan kamera handphone Anda terlalu dekat dengan area meja akad, karena kedua mempelai telah mempercayakan untuk tim dokumentasi hari ini kepada rekan-rekan fotografer terbaik kami dari Raz Fotografi. Dan yang kedua Bapak Ibu, ketika nanti dinyatakan sah oleh kedua saksi, mohon kiranya untuk tidak bertepuk tangan atau bersorak-sorai, namun alangkah lebih baiknya mengucapkan hamdalah atau barakallah. Selanjutnya untuk prosesi ijab dan kobul, pembacaan sigot tahlik, penyerahan buku nikah kami serahkan sepenuhnya kepada petugas KUA Kecamatan Sumber yang terhormat Bapak Abdullah. Kami persilahkan.